Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan merebus telur dengan presto ya. Nah, saya letakkan 5 telur di dasar. Kemudian kita tambah sekitar 100 ml air ya, atau 14 sendok. Lalu kita tutup ya. Sebelumnya ini dioles minyak goreng supaya tidak lengket, gampang buka tutup ya. Nah, kita tutup dari kanan ke kiri ya. Sambil kita tekan sampai bunyi seperti itu. Kita nyalakan kompor. Nah, ini berbeda. Jadi, teman-teman perhatikan jamnya ya. Nah, dari sini ketika nyalakan kompor di atas api sedang sedikit ya. Jangan tunggu mendesis dulu, jadi waktu perhitungannya khusus untuk telur ini dimulai saat kita menyalakan kompor ya. Dari sini adalah 6 menit. Jangan tunggu mendesis ya. Pokoknya ketika kita nyalakan kompor, itulah waktu perhitungan dimulai. Teman-teman, selain 5 telur bisa ya, mau 10 telur atau 15 telur. Yang penting di dasarnya itu pas gitu ya, di dasar prestonya itu pas. Dan saran saya jangan ada yang ditumpuk ya telurnya, khusus yang metode saya ini. Airnya sama, sekitar 100 ml. Nah, mulai mendesis. Tetap dihitung dari awal. Sudah ya, kita matikan kompor. Jadi dari kita nyalakan itu sekitar 6 menit ya. Kita matikan kompor, tunggu sampai uap hilang. Jangan dicabut ya. Jangan dicabut fluidnya. Nah, jika sudah hilang uapnya dan bunyi tik, kita buka ya dari kiri ke kanan. Nah, seperti ini. Prestonya nggak gosong ya, airnya yang hilang tapi prestonya nggak gosong. Siram ya, biar langsung kupas. Kupas ya. Ini kupasnya jadi gampil, mudah banget. Nah, kita belah ya, panas-panas seperti ini hasilnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.